Setelah heboh dengan kata ngejok, kini ada lagi kata gajol yang dipermasalahkan oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Ramadoni. Kuasa hukum bertubuh gempal ini memang kukuh untuk menyerang Widi dan Mega yang adalah teman dekat Vina. Handphone yang telah diekstrasi kemudian ia jadikan bahan untuk mencari kesalahan Widi dan Mega. Namun, apa daya, usahanya tidak diperkuat dengan kemampuannya membaca HP yang diekstrasi dan juga penafsiran. Ia bahkan punya tafsiran tersendiri kemudian ia konfirmasi sendiri pula. Setelah kata ngejob telah diberi paham, kini kata gajol yang juga dijabarkan secara jelas ke Pitra Ramadoni. Jadi dua kali ia dikasih paham atas kesimpulannya yang tak jelas dan liar. Dalam ekstraksi handphone Vina terdapat pesan SMS Widya Sari. Vina mengajak Widya Sari untuk main. Mau gak Mac entar kita jemput, kata Vina dalam SMS. Widya Sari membalas dengan menolak ajakan Vina. Gak sok ira ba entar dimarahin gajol, balas Widya Sari. Namun Pitra Ramadoni justru curiga terhadap sosok gajol. Ini perlu didalami nih yang marah-marah ini siapa, kata Pitra Ramadoni. Pengacara Widya Sari dan Mega Lestari, Mujtar Effendi pun mengungkap sosok gajol dalam kasus Vina Cirebon. Menurut Mujtar, gajol adalah nama panggilan pacar Widya Sari saat 2016 lalu. Siapa gajol? Gajol itu setelah saya konfirmasi nama lain daripada pacar Widi saat itu. Nama asli pacarannya adalah Fajar, kata Mujtar Effendi. Ia mengatakan anak-anak muda banyak yang memiliki nama panggilan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.